Jadi sekarang kapal kita berada di Le Havre, Prancis, Paris ya. Karena kemarin kita berangkat dari Amsterdam pertama kali membawa penumpang ataupun tamu setelah kurang lebih 18 bulan kapal tidak berjalan karena pandemi ya. Jadi kemarin cruise pertama dari Amsterdam menuju Le Havre, Paris. Jadi nanti kita akan crossing ke Caribbean. Ya, tepatnya di Florida, Fort Lauderdale ya, Amerika Serikat. Ya, jadi saya akan memperlihatkan situasi ataupun suasana di sekitar Le Havre, pelabuhan Le Havre, Paris, Prancis. Ya. Oke. Jadi kebetulan para kru tidak bisa menikmati suasana Le France ataupun Le Havre yang ada di Paris ya, karena kita belum bisa turun. Jadi para penumpang aja yang bisa turun. Tadi kalau bisa turun saya akan pergi ke Menara Eiffel ya. Jadi perjalanannya dari sini itu kurang lebih 3 jam ya. Jadi para penumpang itu banyak yang mengambil tur untuk pergi ke Menara Eiffel ya. Jadi akan saya memperlihatkan situasi dan kondisi di sekitar pelabuhan Le Havre, Paris, Prancis. Jadi itu adalah bus-bus yang akan membawa para penumpang tur ke Menara Eiffel ya. Sekarang kapal kita berada di Le Havre, terminal cruisere ataupun cruise terminal yang ada di Prancis. Kemudian itu adalah antar jemput para penumpang dibawa ke downtown ataupun kota ya. Kotanya di situ, Le Havre downtown. Ya. Jadi buat para penumpang yang mau ke downtown naik bus yang itu yang berwarna. Kemudian ini yang mau ke Menara Eiffel Paris ya, naik bis itu udah pada nunggu busnya. Nunggu para penumpang turun dari kapal, nanti naik itu ke Menara Eiffel, Paris.
Havre, Prancis. Jadi di sekitar pelabuhan banyak kilang-kilang minyak ya, daerah Le Havre, Paris. Jadi itulah tadi suasana di pelabuhan Le Havre, Paris, Prancis ya. Semoga suasana tadi kalian juga dapat melihat dan menikmatinya ya. Karena kita belum bisa turun, jadi saya dan juga kru-kru yang lain hanya menikmati dari kapal aja. Tetapi kita juga sudah merasa puas bisa melihat daerah Le France, bagian dari Prancis. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga makin banyak lagi video yang akan saya persembahkan. Natural, selalu yang terbaik. Terima kasih, Horas.